teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kemesraan semalam tak kita dapatkan karena Bang Bi hadir sendiri di acara Semara Indosiar. Sang kekasih rupanya pulang kampung guys, ke Cibubur sepeda motoran bersama keluarga dan asistennya. Namun yang menarik pada pagi hari ini adalah kabar tentang Papa Bilar, yang mana kabar duka itu datang lagi bagi Leslar yang menyebutkan, mengabarkan bahwa Papa Bilar yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan oleh putranya si Yudi Revan telah pulih dan sembuh seperti sedia kala, sudah mulai membaik artinya guys ya. Ternyata di hari ini dinyatakan kembali masuk rumah sakit, drop lagi guys. Ya, tentu saja itu juga menjadi bagian dari kisah cinta drama yang disetting oleh Yang Maha Kuasa, yakni Lesti dan Bilar, yang merupakan kabar duka tentunya bagi mereka berdua. Kita ketahui sebelumnya ayah Bilar sudah baikan kan, kalian lihat ini. Namun ternyata di pagi hari ini kabar itu datang. Ya biasalah, beliau kan sudah sepuh, jadi ya cepet dropnya guys, karena kurang istirahat mungkin ya, jadi drop. Marilah kita mendoakan agar Papa Bilar bisa pulih seperti sedia kala, sehingga aktivitas cinta kekiutan mereka berdua, romantisme kehidupan Lesti dan Bilar, bisa mudah kita dapatkan tersaji di hadapan kita dengan begitu epic dan indah. Tapi apapun itu sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa, termasuk perjalanan sakitnya ini adalah menambah ritme. Tapi kita selalu harus mendoakan keluarga kita juga diberikan kesehatan, keluarga Lesti dan Bilar juga diberikan kesehatan, terutama sekarang adalah Papa Bilar yang terbaring di rumah sakit akibat drop lagi. Tentu mereka berdua, Lesti dan Bilar, panik karena papanya, camernya drop lagi guys. Ya semoga diberikan kesehatan, dipulihkan sesegera mungkin. Ini jelasnya nanti keluarga Dede akan segera besuk berkunjung sehabis dari Cibubur, karena ya mereka semuanya, yakni Lesti beserta keluarga dan asistennya, ke Cibubur pulang sepedaan tentu. Ya itu saja kabar hari ini. Yang terpenting kita juga jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.